Apel. Apa sih enaknya? Kenapa orang pada pakai? Dan apa alasan gua tetap pilih gadget Apple? Gua udah coba pindah ke Samsung, OnePlus. Tetap gua balik lagi ke iPhone, ke Apple ekosistem lebih tepatnya. So gua mau share aja apa yang bikin gua balik lagi. Dan biar lengkap, gua bakal bahas dari iPhone, AirPods, dan seterusnya sampai ke HomePod. Kita mulai dari iPhone. Awal dari semuanya. Penyambung semuanya. Buat gua, kalau memang mau cobain Apple ekosistem, iPhone tuh kayak hub-nya gitu loh. Semua gadget lainnya ini pasti ada nyambung ke si iPhone. Bisa dibilang ini juga jadi plus dan minusnya si Apple. Kayak harus punya, tapi kalau nggak punya tuh jadi agak kehambat. Bisa dibilang kayak gitu lah, walaupun nggak selalu. Kayak lu cuman punya iPad atau cuman punya Mac doang juga kan sebenarnya nggak masalah. Tapi kayak Apple Watch nih, ini tuh nggak bisa, ini harus connect ke iPhone. Itu nyebelin sih. Makanya, balik lagi, kalau ngomongin plusnya, benernya gue paling suka sistemnya sih. Bukan iPhone-nya, sistemnya. Gue tuh pengen sih sebenarnya pakai HP lipat nih, kayak HP-nya Samsung atau HP-nya Oppo. Tapi software-nya gue pengen iOS. Nah, kan nggak ada ya, jadi mau nggak mau, ya iPhone deh. Minusnya ya buat gue itu di hardware-nya. Kadang suka kayak ketinggalan zaman in a way, karena secara angka, secara spek kan suka ketinggalan dan juga ada flare-nya gitu loh. Tapi ya sebenarnya si ini kan aman ya, dites sama gadget ini juga nggak embun. So, ini tuh ya hub-nya lah dan bakal nyambung sama gadget-gadget lainnya. Paling berguna di Apple ekosistem. Makanya gue bahas yang paling awal buat lanjut ke yang selanjutnya. AirPods. AirPods ini ada beberapa macam, dari yang biasa, Pro, sama Max. Kalau yang biasa, lu harus cobain dulu di kuping. Enak atau enggak, karena dia kan bentuknya fix. Ada orang yang gampang copot, ada orang yang enakan, nyaman. Kalau yang Max, buat gue tuh kayak barang premium lah. Gue sih sebenarnya prefer lebih pilih Sony XM5. Kayak jauh lebih nyaman, cuman itu tuh lumayan panas ya. Gue nggak suka. Kayak lu nggak bisa buat pakai olahraga. Nah, itulah kenapa yang bikin gue pilih ini, AirPods Pro 2. Yang dua ya, bukan yang satu. Karena yang satu tuh kayak ada udara kejebak di dalam kuping lu, jadi sakit di dalam kupingnya, jauh lebih nyaman pakai yang dua. Nah, kalau lu suka ketenangan, ANC AirPods Pro itu menurut gua best untuk ukuran yang segini. Barangnya kecil, gampang dibawa-bawa, dan gua di kereta sama di pesawat pun pakai ini nih, sangat ngebantu ngeredam suara berisik. Gua tuh paling sering pakai mode adaptive audio, jadinya kalau ada suara berisik kayak knalpot Bronx tuh, suaranya diturunin sama AirPods di bawah 80 desibel. Jadi kayak membantu memelihara kesehatan pendengaran lu. Nah ini hal-hal kecil yang gue suka dari Apple. Yang gue gak suka, si ini nih, dikontrolnya cuma bisa pakai iPhone. Di Android gak ada, lu cuma kayak koneksi bisa, tapi gak bisa dikontrol. Dan salah satu hal yang gue suka nih, gue pegang iPhone, terus gue pindah ke iPad, terus itu suaranya langsung pindah. Terus pindah ke laptop, itu juga sama. Tapi ya, kalau pindah ke laptop itu nggak sesmooth itu. Kalau lu connect juga ke beberapa Bluetooth device, kayak ke keyboard, mouse, trackpad, nah itu tuh kayak Bluetooth-nya kerjanya berat. Jadi lebih lambat aja. Kadang suka lepas-lepas. Cuman, kalau memang laptopnya doang, kayak lu lagi kerja di luar, cuman laptop sama AirPods lu, sama mouse, itu sih aman. All good. Fitur lainnya ada juga buat audio sharing, gue jarang pakai, sama bacain notif apa. Nah, ini lumayan kepake kalau lagi olahraga dan HP-nya lagi gue simpen. Kalau lo nonton Apple TV Plus, spesial audionya gokil abis. Waktu itu gue cobain, cuman kan kasih free trial 1-2 bulan. Best memang suaranya. Atau kalau lo pakai Apple Music, itu juga jauh lebih mantep menurut gue ya. Karena gue sekarang nyobain YouTube Music tuh kayak kurang bulet gitu kualitas suaranya. Oh ya, tips nih. Hati-hati kalau lo mau beli online. Banyak yang ngaku asli, padahal palsu. Dan jualnya tuh nggak tanggung-tanggung. Misalnya aslinya 2,4 juta. Dia jual 1,5 juta, katanya BU. Padahal paling dia beli 200 ribuan. Dan yang KW Super tuh parah, udah mirip banget. Notifnya keluar, konektivitasnya keluar, sampai IMEI-nya pun katanya sama. Serial number. Makanya, kalau lu nggak bandingin side by side, kayak satu di kuping kiri, satu di kuping kanan, gua sih jujur, gua nggak bisa bedain. Kalau lu mau beli yang second, sebenarnya ada nih tips buat ngebedainnya pakai senter, disenterin ke casingnya. Kalau ada isinya begini, itu asli. Kalau enggak, itu palsu. Tapi ya untuk sekarang, nggak tahu deh.
Ntar yang KW bikin apa lagi? Siapa tuh dia bikin-bikin doang di dalamnya. So, beware. Mending beli ke Apple-nya aja. Aman. Next, yang butuh iPhone juga. Apple Watch. Ini tuh alat yang penting gak penting. Gue bukan orang yang suka Apple Watch awalnya. Tapi buat gue yang keganggu hidupnya sama notif dan mau coba hidup disiplin, sehat, kayak nge-track jalan berapa banyak, nge-track olahraga, tidur, dan lain-lain, Apple Watch ini ngebantu banget. Apakah sepenting itu? Well, enggak sih. Lu bisa pakai watch band merek yang lain juga. Tapi jujur, balik lagi, gue udah paling suka sama UI dan smoothness software-nya Apple. Smoothness-nya itu yang menurut gue paling beda sama merek-merek lain dan watch band yang lain. Minusnya ya tadi, tanpa iPhone, ini tuh kayak nggak guna, nggak bisa diaktifin bahkan. Agak konyol sih, tapi ya Apple harus iPhone ya, nggak bisa ke Mac atau ke iPad. Makanya sebel kan? Nah, si Apple Watch ini bisa juga buat ngekontrol iPhone. Kalau buat ngefoto video, buat ngebuka iPhone, ngebuka Mac, buat otorisasi, pembelian, angkat telepon, dan juga pastinya olahraga. Lu bisa pakai ini aja, sambungin ke earphone lu, nggak usah bawa iPhone, itu bisa. Buat gue yang kepake banget itu reminder buat minum obat, minum vitamin, nge-track jalan, tidur, dan olahraga. Itu best sih. Buat device-nya sendiri sih, gue bilang Apple Watch SE 2 udah cukup buat mayoritas orang. Apple Watch 7, 8, 9 itu kurang lebih sama. Tinggal kalau lu mau keren-kerenan atau ya lebih keren gitu kan, lu pakai Apple Watch Ultra. Tapi ya tergantung lu maunya yang mana gitu kan, mau keren-kerenan atau kepakainya doang secara awamnya sih gitu. Beda cerita kalau lu diver atau hiker. Katanya yang Ultra itu kepake tuh. Gue juga udah sempet bikin video lengkapnya, ada di sini, lu bisa tonton aja kalau tertarik. Lanjut, iPad, mainan kesukaan anak-anak. Video iPad juga gue udah pernah bikin yang lengkapnya. Pendeknya, iPad tuh kayak gadget yang kagok aja menurut gue. Well, ini buat gue karena gue kerjaannya lebih banyak butuhnya laptop daripada iPad. Beda cerita sama teman gue yang ilustrator, kemana-mana bawanya iPad. Buat dia, iPad, Apple Pencil itu kepake banget dibanding dulu dia bawa laptop gaming sama bawa Wacom untuk kerjaan. Kan gede banget itu. Sama biasanya buat mainan anak-anak daripada dikasih HP kecil, ya biasa kan orang tua lebih kasihnya iPad atau tablet lah. Gue sendiri dari 2018 sampai 2021 itu pakai iPad. Dan kerjaan gue tuh kayak scripting, edit, dan kerja. Cuman kerasa banget pas kerjanya pakai Excel itu nggak enak. Apalagi gue pakai iPad yang 11 inch, itu kurang banget layarnya. Dan akhirnya, dia berakhir di sini jadi layar teleprompter. Technically kepake sih. Makanya, kalau gue tetap, gue lebih suka bawa laptop buat kerjaan-kerjaan gue. Kalau ilustrator sih ya cocok-cocokan. Karena abis ngobrol sama temen gue sih, kalau buat dibawa-bawa ya pasti tetap enakan 11 inch. Tapi banyak juga yang bawa 13 inch iPad Pro. Ini sih tinggal balikin lagi ke lu pribadi aja. Kalau buat anak-anak main sih ya mendingan iPad 8, iPad 9, atau iPad yang versi lama beliin juga gak apa-apalah. Takut rusak juga. Itu tadi plusnya nih. Minusnya buat gue pribadi, iPad tuh OS-nya masih kayak apa ya? Kayak kagok gitu. Kayak gak sesmooth itu di Apple ekosistem. Sering telat nge-synchronize-nya. Tapi ya, nggak tahu ya, mungkin karena iPad gue tuh iPad 2018. Tapi tetap kayak Apple Watch nggak bisa ngontrol iPad. Itu kan jadinya kayak, kenapa sih nggak sekalian aja padahal? Padahal kan kayak contohnya nih, iPad itu nggak bisa nge-auto buka pakai Apple Watch. Padahal kalau iPhone sama Mac, itu bisa. Kan kayak nge-copy paste file juga dari iPhone, Mac ke iPad itu bisa-bisa aja. Kenapa dia nggak bisa dikontrol pakai Apple Watch? Sebel gitu loh. Kayak AirDrop juga sebenarnya ke iPad aman, sesekali aja nge-lag, tapi ya okelah aman. Hotspot juga gampang banget dari iPhone ke si iPad. Ada telepon masuk juga bisa di iPad, bisa di iPhone, di Apple Watch, sama di Mac. Kayak nyambung itu aja bisa. Kenapa ngontrol iPad pakai Apple Watch tuh nggak bisa? Sebel gitu loh. Tapi ya, as a standalone device nih kan, kayak sekarang jadi teleprompter. Ini cukup enak lah. Gue juga pakai ini 3 tahun, no problem. Agak sakit leher aja karena guanya terlalu nunduk kalau misalkan lagi kerja. Nah, makanya kenapa gua pilih yang besarnya si Mac. Pendeknya nih ya, pendeknya kalau lu masih pakai Intel base Mac kayak yang ini, saran gua lu ganti, lu pindah ke M series chip. Sejauh itu bro bedanya. Dan kalau masalah tentang Mac, gua sempat bikin juga video ada di sini, gua ngebandingin antara Mac mini, iMac sama MacBook. Dan kalau ke zaman sekarang, gue sih tetap ya pilih MacBook, tinggal yang Pro atau Air nih. Nah, kalau ini tergantung balik lagi kebutuhan lu nya. Lu butuhnya seberapa kuat, seberapa cepat,
lu yang tahu. Misalnya nih, lu ngerendernya banyak dan kerjaan lu 3 dimensi juga, ya mungkin baiknya MacBook Pro ya. Tapi kalau kayak gue nih, banyaknya ngetik, balas-balas email, ya nggak harus laptop Apple sih. Cuman gue tetap pilih pakai Mac soalnya kebetulan yang ini dapetnya gratis. Terima kasih adikku. Back to the topic, seriusnya dulu juga gue pakai Windows dari zaman 98. Nah, belakangan juga dari 2010-an itu gue juga pakai Windows laptop sampai 2015. Jujur bro, gue nggak kuat sama nge-lag-nya. Dan terutama yang paling menyeramkan nih, yang paling menyeramkan, BSOD bro. The blue screen of death. Udah susah-susah ngerjain sesuatu, tiba-tiba beng, BSOD. Ya, mungkin dulu gue juga pakai yang spek biasa juga, tapi tetap buat ngetik-ngetik aja, BSOD, sebel nggak lu? Dan juga ini, ya balik lagi gue suka seamless-nya software punya Apple. Walaupun jadinya gue udah nggak pernah nge-game lagi sejak pindah ke macOS. Lebih, apa ya? Ya lebih lancar aja, gue lebih pilih kerja deh daripada nge-game. Kalau dulu pas masih pakai MacBook yang base-nya Intel, itu bola-bola kematian tuh masih sering-sering keluar lah. Tapi ya, semuanya berubah ketika M-series menyerang. Nah, beda urusan kalau kerjaannya tuh berat. Kayak misalkan gue ngedit video, sambungin ke layar monitor, sambungin ke Bluetooth, keyboard, Bluetooth mouse, sambungin ke trackpad, dan juga gue ngasih beberapa external effect video dan juga suara. Itu pas lagi ngerendernya, pas lagi playbacknya, itu lumayan berat nih MacBook. Pas lagi render kan berat tuh, nah itu gue taruh kipas di bawah sini karena lumayan kerasa angetnya. Nah, makanya kalau udah kayak gitu kerjaan lu, baru lu tahu lu kebutuhannya udah lebih tinggi. Contoh, gantilah ke MacBook Pro atau RAM-nya yang minimal 16GB lah. Atau juga Windows laptop yang powerful. Gue juga pernah bikin videonya juga ada di sini. Gue pernah ngecek punya Lenovo, Asus, itu juga menarik. Tapi balik lagi Apple ekosistemnya yang bikin gue nggak berpindah dari si MacBook ini. Gue udah kebiasaan sekarang pakai macOS. Walaupun ya sebenarnya bisa-bisa aja pakai Windows, cuman gue suka smoothness-nya dan juga bisa nyambung ke beberapa device gue lainnya ini. Contoh, gue online meeting bisa pakai kamera dari iPad atau dari iPhone. Dulu juga gue nginput foto sambil ngedata barang, bisa langsung foto, langsung masukin ke Mac, otomatis. Terus juga pakai AirPods nih, bisa pindah-pindah suara antara Mac, antara iPad, sama iPhone, itu lancar. Gue juga bisa pakai Mac gue buat jadi monitor waktu ngonten. iPad juga bisa jadi external monitor. Bahkan sekarang bisa pakai universal control. Jadi kayak gue ngebuka WhatsApp bisa di iPad. Gak ngeberatin prosesornya Mac. Kerjaan lainnya gue taruh di Mac aja. Hal-hal ini yang gue belum pernah cobain di Windows. Katanya sih kalau yang sekarang pakai Samsung atau Huawei atau Xiaomi itu udah bisa. Tapi ya jujur gue malas pindah-pindah lagi. Apalagi belajar pakai HyperOS-nya Xiaomi. Dan kayak pindahin file nih. Gue dari Mac lama ke Mac baru, iPhone lama, iPad lama ke yang baru. Itu tuh kayak bisa di copy paste aja gitu dalemannya, sampai app-app sosmednya, passwordnya, WA-nya, kayak gitu masuk semua. Makanya ganti pun ya mungkin gue bakal pakai produk Apple lagi. Apple TV sama HomePod gimana kok? Nah, ini karena gue jarang nonton TV ya, buat gue belum kepake. Benernya gue kepo sih mau cobain Apple TV. Dan sekalian sebenarnya gue mau pasang home ecosystem. Tapi ya sekarang gue nunggu versi barunya deh, karena versi yang sekarang tuh kan keluarnya 2022. Siapa tahu tahun ini keluar yang baru. Yang pasti di rumah juga kan gue ngerasain nih ada smart TV. OS-nya, nge-lag-nya itu loh yang bikin gue penasaran pengen nyobain Apple TV. Buat temen gue yang demen banget nonton, kayak nonton Netflix, YouTube, kayak gitu sih Apple TV kepake banget. Menurut mereka itu best banget, lancar banget. Apalagi kalau lu pakai smart home system dari si Apple, itu juga bisa jadi hub-nya gitu. Kayak CCTV lu bisa taruh ada di TV, ngontrol lampu, dan lain sebagainya. Gue nggak bisa kasih plus minusnya lebih lagi, karena gue cuma cobain pas nongkrong di rumah teman aja. Tapi memang smooth-nya, UI-nya itu gue demen banget. Lanjut, HomePod. Buat gue ini masih overpriced sih. Kayak, walaupun gue tahu it's nice, bisa dipakai jadi walkie-talkie satu rumah, Siri ada di mana-mana, lu deketin iPhone lu, musiknya langsung berpindah. Tapi suaranya itu loh, gue sampai berkali-kali nyobain di toko, di rumahnya teman, HomePod mini, HomePod besar, kayak suaranya tuh masih, kalau yang mini ya, itu tuh nggak deh, suaranya kurang banget, bassnya nggak nendang, jelas dia kecil.
Kalau yang HomePod besarnya sebenarnya oke sih, suaranya juga lumayan lah. Tapi di harga yang sama, atau misalnya lu beli dua nih buat jadi ceritanya surround sound. Gua sih jauh-jauh prefer beli soundbar-nya Samsung, misalkan JBL atau Bose kalian. Yang udah ada di wishlist gua tuh sebenarnya Samsung HW-Q800D. Itu menarik. Gua udah cobain yang versi tahun lamanya, dan buat gua di 8 jutaan, itu udah bagus suaranya. Bener-bener surround sound. Walaupun gue suka produk-produk Apple, tapi tetap bos, gue cari yang paling oke value-nya buat gue. Terutama buat kantong gue. Siapa tahu Samsung mau sponsor? Oke. Makanya, the last one yang hampir gue lupa sebut, sebenarnya Apple Vision Pro. Ini jelas nggak masuk ya di kantong harganya. Gue jujur kepo sih mau cobain, tapi buat gue tuh ini kayak Apple tuh nyombong aja, ngasih lihat aja bahwa gue tuh punya teknologinya, gue tuh bisa bikin, tapi gue tuh maunya kelas gitu. Gue bikinnya sebagus ini. Nah, untuk sekarang teknologinya kan masih mahal, jadi ya gue bisanya jualnya harga segini. Jadi ya kalau gue lihat tech-tech YouTuber lain sih kayaknya itu jadi pajangan aja ya. Soalnya kayaknya software developernya yang bikin buat app-app buat Apple Vision Pro tuh masih kurang banyak. Dan menurut gue sekarang tuh lebih baik kita nungguin aja, siapa tahu Apple memang lagi develop Apple Vision Pro versi selanjutnya yang lebih murah, lebih cocok di kantong sambil nyiapin aplikasi-aplikasinya. Apalagi yang punyanya juga kan belum banyak, jadi pasti belum worth it lah buat developer, buat bikin-bikin banyak aplikasi, dan yang pastinya jadi orang pada umumnya pun nggak banyak yang beli. So, ya itu semua list-list barang yang gue beli dari Apple dan yang gue nggak beli. Kalau ada yang mau dibahas lebih lagi, boleh komen aja. Atau kita mau diskusi, mari kita diskusi di komen. Gue juga mau bilang thank you buat teman-teman yang udah support kita. Bisa cek juga sosmed kita yang lain buat update-update. Atau mau DM, kasih ide video juga boleh. Gue Erik, pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye. Makan lagi.